Tahu ya. Assalamualaikum. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Sidang paripurna, perayaan hari jadi Provinsi Lampung yang ke-57. Secara serentak dilaksanakan, di seluruh kabupaten kota di wilayah Lampung, secara virtual. Di Lampung Utara sendiri, perayaan tersebut dilaksanakan, di gedung DPRD. Sayangnya, lebih dari separuh anggota DPRD Lampung Utara, tidak hadir. Provinsi Lampung hari ini, genap berusia 57 tahun. Secara serentak di seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung, ikut serta merayakan. Karena masih di masa pandemi, perayaan tersebut terpaksa dilakukan secara virtual dari daerah masing-masing. Di Lampung Utara, perayaan tersebut dilaksanakan di ruang sidang paripurna gedung DPRD Lampung Utara. Namun mirisnya, pada perayaan tersebut, lebih dari separuh anggota DPRD tidak hadir. Tercatat hanya ada 20 anggota DPRD yang hadir, berikut unsur pimpinan. Ketua DPRD Lampung Utara tak membantah hal tersebut. Namun menurutnya, seluruh anggota DPRD telah dikirimkan surat undangan terkait kegiatan ini oleh pihak sekretariat DPRD itu sendiri. Pelaksanaan paripurna hanya kurang dari separuh yang hadir, Pak Ketua. Ya. Itu alasannya seperti apa, Pak Ketua? Ya, kalau kita ada izin, ya? Ketua DPRD ini tidak bisa intervensi sejauh itu. Yang jelas, sekretariat sudah menyampaikan undangan, kan? Undangan tertulis kepada masing-masing anggota. Ya, saya juga nggak tahu alasannya sampai hari ini kenapa mereka juga nggak hadir semua, ya. Saya nggak bisa jawab kalau untuk sementara ini, ya. Oke. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Sebagai acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Romli juga menambahkan bahwa ia belum mengetahui secara pasti alasan dari ketidakhadiran para wakil rakyat tersebut. Dari Lampung Utara, Provinsi Lampung, Pranata Riano, Monologis TV.